Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari babun nawasikh, dan kita masuk kepada nawasikh yang pertama. Qala asy-syarih hafizahullah ta'ala, awalan yang pertama, kana wa akhwatuha, kana dan saudari-saudarinya. Qala al-musannifu, berkata al-musannif, yaitu al-imam Ibn Wajurum rahimahullah, fa amma kana wa akhwatuha, adapun kana dan akhwatnya, ya saudari-saudari dari kana, fa innaha tarfa'ul isma, maka sesungguhnya kana dan saudari-saudarinya tersebut, tarfa'ul isma, merofakkan isim, wa tansibu al-khabaro, dan menasabkan khabar, ya, sebagaimana hal ini juga telah kita lewati pembahasannya pada pembahasan yang telah lalu. Jadi amalan dari kana dan akhwatnya itu merofakkan isim dan menasabkan khabar, yang asalnya adalah mubtada dan khabar. Ketika sudah dimasuki kana dan saudari-saudarinya, ya, maka berubah menjadi isimnya. Kalau dimasuki kana, mubtada itu menjadi isim kana, kemudian khobar itu menjadi khobar kana. Kemudian kata beliau rahimahullah, wahia kana wa amsa wa asbaha wa atha wa zalla wa bata wa sara wa laisa wa mazala wa ma infakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama, ya. Dan insyaallah ini nanti akan ada penjelasan maknanya masing-masing dalam syarah. Wa ma tasarrafa minha, dan apa yang merupakan tasrifan dari kana dan saudari-saudarinya ini. Nahwu kana wa yakunu. Ya kana yakunu wa kun. Kana fi'il madi, tetapi fi'il madi yang dimaksud adalah fi'il madi naqis. Ya. Bukan fi'il madi at-tam, bukan fi'il at-tam. Kalau fi'il at-tam itu fi'il yang sempurna, dia membutuhkan fa'il. Adapun fi'il naqis, ya seperti di sini kana, dia butuh isim dan khabar. Ya, bukan hanya terkait dengan fi'il madinya yang beramal, tetapi apa yang menjadi tasrifan dari fi'il-fi'il ini, maka dia juga beramal. Seperti di sini kana fi'il madi, yakunu fi'il mudhari, wa kun kun fi'il amr. Begitu juga yang lainnya, contohnya asbaha fi'il madi, yusbihu fi'il mudhari, asbih fi'il amr, maka dia tetap beramal sebagaimana madinya, yaitu menasabkan, apa namanya, merofakkan, ya, merofakkan isim dan menasabkan khobar. Takulu, kau katakan, kana zaidun qa'iman, kana zaidun qa'iman, zaid itu berdiri. Walaisa amrun syakhison, amr tidak pergi, ya. Wa ma asbaha dzalik, dan apa-apa yang serupa dengan hal tersebut. Sekarang masuk penjelasan. Asyarhu, penjelasan. Qala asy-syarih hafizahullah, kana wa akhwatuha, kana dan saudari-saudarinya. Hiya adalah kana wa amsa wa asbaha wa atha wa zalla wa bata wa sara wa laisa wa ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama. Amaluha, amal dari kana dan saudari-saudarinya ini, tarfa'ul isma wa tansibu al-khabaro, merofakkan isim dan menasabkan khabar. Mithaluha, contohnya, kana zaidun qa'iman, ya, adalah zaid itu berdiri. Ya, zaidun qa'iman. Di situ asalnya zaidun qa'imun, mubtada khabar dimasuki kana, menjadi kana zaidun qa'iman. Zaidun menjadi isim kana, qa'iman khabar kana. I'rabuhu, i'rabnya, kana adalah fi'lun madin nasihun. Dia adalah fi'il madi yang merupakan termasuk nasih, ya, termasuk nawasih, ya, dan dia adalah fi'il naqis. Yarfa'ul isma, merofakkan isim, wa yansibul khobaro, dan menasabkan khobar. Zaidun, ismu kana, isim kana, marfu'un, dirofak, wa alamatu rof'ihi, dan tanda rofaknya adalah ad-dommatu az-zahiratu ala akhirihi, domma zahira di akhirnya. Qa'iman, khobaru kana, mansubun, dinasab,
Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya adalah al-fathatu az-zahiratu, fathah yang zahirah, ala akhirihi, di akhirnya. Kemudian kata beliau menjelaskan kana dan saudari-saudarinya. Wa kana wa akhwatuha tangkosimu ila thalathati aqsamin. Kana dan saudari-saudarinya itu terbagi menjadi tiga macam. Ahaduha yang pertama, ma ya'malu hadzal amala bila syartin. Yaitu apa yang beramal dengan amalan ini. Maksudnya apa beramal dengan amalan ini? Yaitu merofakkan isim dan menasabkan khabar. Nah dia beramal bila syartin, tanpa syarat. Jadi terbagi menjadi tiga macam. Kana dan saudarinya ini terbagi menjadi tiga macam atau tiga kelompok. Ya. Macam yang pertama atau kelompok yang pertama, yang dia beramal menasabkan atau merofakkan isim dan menasabkan khobar tanpa syarat. Wahia thamaniyatu alfazin, dan dia itu ada 8 lafaz yang beramal tanpa syarat. Artinya dia langsung saja beramal. Yaitu kana, wa amsa, wa asbaha, wa atha, wa zalla, wa bata, wa sara, wa laisa. Ini 8 yang beramal tanpa syarat. Masuk kepada penjelasan masing-masing. Kana, wahia dan dia, kana itu tufidu memberikan faedah ittisafal ismi bil khabari. Ya, memberikan faedah pensifatan isim dengan khabar. Ya, pensifatan isim dengan khabar fil madi, di waktu lampau, waktu yang telah berlalu, itu kana. Mithlu, contohnya kanal bardu syadidan. Kanal bardu syadidan, ya, adalah dingin itu syadidan, sangat, artinya sangat dingin. Akan tetapi ketika diungkapkan dengan kana, sebagaimana yang disebutkan sini, faedah kana itu memberikan faedah tersifatinya isim dengan khobar itu di waktu yang telah berlalu, di waktu lampau. Makanya berbeda ketika kita mengucapkan al-bardu syadidun. Ya, al-bardu syadidun, ya, dingin itu sangat, ya, artinya sangat dingin, itu menunjukkan waktu sekarang. Akan tetapi ketika ada kana, maka menunjukkan yang telah lalu. Kana al-bardu syadidan, ya, adalah tadi atau dahulu, yaitu dinginnya itu sangat. Baik. Kemudian yang kedua, amsa. Maknanya di sini kata beliau, wahia tufidu ittisafal ismi bil khabari fil masai. Yaitu memberikan faedah tersifatinya isim dengan khabar di waktu sore. Jadi amsa itu maknanya di waktu sore. Mithlu, contohnya amsa zaidun dzakiron. Di waktu sore Zaid itu berzikir. Nah, perhatikan zaidun di situ adalah isim amsa, dzakiron khabar amsa, dia nasab. Asbaha, wahia tufidu ittisafal ismi bil khabari fis sabahi. Yaitu memberikan faedah tersifatinya isim dengan khobar di waktu pagi. Mithlu asbaha albardu syadidan. Di waktu pagi dinginnya itu sangat dingin. Ya, di waktu pagi rasa dingin itu sangat. Ya, sangat dingin. Asbaha albardu, isim asbaha, syadida khobar asbaha. Kemudian atha, wahia tufidu ittisafal ismi bil khobari fid duha. Dia memberikan faedah tersifatinya isim dengan khobar di waktu duha. Mithlu atha zaidun nasyiton. Di waktu duha Zaid itu nasyiton, giat, ya, nasyiton. Asalnya zaidun nasyitun, ketika kemasukan atha zaidun menjadi isim atha, dia rofa, nasyiton itu menjadi khobar atha dan dia nasob. Kemudian zalla, zalla wahia tufidu ittisafal ismi bil khabari fin nahari. Itu memberikan faedah tersifatinya isim dengan khabar di waktu siang. Ya, mithlu zalla zaidun sa'iman. Zalla di waktu siang, zaidun zaid sa'iman, itu berpuasa. Ya. Bata wahia tufidu ittisafal ismi bil khabari fil laili.
memberikan faedah tersifatinya isim dengan khobar di waktu malam itu bata. Mithlu bata Zaidun musallia. Ya, bata Zaidun musallian. Di waktu malam Zaid itu salat. Kemudian soro. Soro wahia tufidu tahawwula al-ismi. Soro itu memberikan faedah. Ya, tahawwul al-ismi. Beralihnya isim. Ya, isim soro tersebut. Ilal halati kepada keadaan allati yang yadullu alaiha yang menunjukkan akan keadaan tersebut al-khobaru khobar. Jadi soro itu menunjukkan apa? Faedah beralihnya isim itu kepada keadaan yang ditunjukkan oleh khobar. Ya. Mithlu contohnya soro al-ajinu khubza. Ya. Soro apa namanya telah berubah al-ajinu tepung itu menjadi khubza roti. Ya, soro itu menunjukkan makna berubah atau menjadi. Ya, jadi soro al-ajinu khubza telah berubah atau telah menjadi al-ajinu adonan tepung itu apa namanya khubza roti. Kemudian laisa wahiyatufidu nafyal khobari anil ismi. Dia memberikan faedah ya penafian khobar dari isim. Jadi dia menafikan khobar tersebut dari isim. Mithlu qawlihi ta'ala contohnya firman Allah ta'ala walaisa dzakaru kal unsa. Walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak seperti wanita. Ya, itu laisa. Dia bermakna nafi. Baik, ini kelompok atau macam yang pertama dari kana wa akhwatuha. Wasani macam yang kedua atau kelompok yang kedua itu ma ya'malu bi syarti taqaddumi nafyin. Yaitu apa yang beramal yaitu merafakkan isim dan menasabkan khobar bi syarti taqaddumi nafyin dengan syarat didahului oleh nafi. Wa huwa arba'atu alfazin dan itu ada empat lafaz yang dia harus didahului oleh nafi yaitu zala wa bariha wa fati'a wa anfaka. Adapun di dalam matan al-Jurumiyah telah disebutkan penafiannya yaitu dengan ma. Ya artinya ma di situ yang masuk pada ma zala ma bariha ma fati'a man fakka itu adalah ma nafi. Ya, maka ketika dia apa namanya beramal seperti amalan karena harus didahului oleh nafi ya oleh nafi ya bukan hanya ma bisa juga la ketika misalnya di sini zala bariha fatia infaka itu apa namanya merupakan tasrifannya yaitu fiil mudhari itu juga beramal tetapi ketika dia tidak didahului oleh nafi maka dia tidak beramal seperti apa namanya amalan kana yang merafakkan isim dan menasabkan khobar. Nah untuk zala bariha fatia man, apa nama infakka yang didahului oleh ma ini wahia tufidu al istimror. Dia memberikan faedah istimror. Istimror itu terus menerus ya senantiasa ya atau juga menunjukkan apa namanya kalau diterjemahkan bisa jadi diterjemahkan dengan apa senantiasa terus menerus ataupun masih yang pasti dia menunjukkan istimrar sesuatu yang terus berlangsung. Nahwu qaulin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mazala Jibrilu yusini bil jari. Ya, senantiasa Jibril itu mewasiatkan aku apa namanya? Tentang tetangga ya terkait dengan apa tetangga mazala Jibril di situ bukan fa'il tetapi isim mazala wa nahu qaulika dan juga contohnya ucapanmu ma bariha zaidun qari'an ma bariha zaidun qari'an zaid itu senantiasa membaca wa ma fati'a amrun dzakiran amr itu senantiasa berzikir senantiasa berzikir wa man fakka bakrun musallian Bakar itu senantiasa sholat. Ya jelas ya di situ seperti contoh ma bariha zaidun qari'an zaidun isim ma bariha qari'an khobar ma bariha wa ma fati'a amrun dzakiran amrun isim ma fati'a dzakiran khobar ma fati'a dan begitu seterusnya. Kemudian wasalitsu yang ketiga
kelompok yang ketiga atau macam yang ketiga dari kana dan akhwatnya, ma ya'malu bi syarti taqaddumi ma al masdariyah az-zarfiyah, ya, adalah apa yang beramal yaitu menasabkan atau merofakkan isim dan menasabkan khobar itu dengan syarat didahului oleh ma. Akan tetapi ma di sini bukan ma nafi, tetapi ma al masdariyah. Artinya apa? Yang setelah ma itu bisa ditakwil menjadi masdar, kemudian az-zarfiyah itu menunjukkan keterangan, ya, ma az-zarfiyah yaitu keterangan apa? Keterangan waktu. Ma masdariyah az-zarfiyah, ma yang menunjukkan keterangan waktu, ya. Yang juga dia masdariyah yang bisa ditakwil menjadi masdar kata setelah ma. Wahuwa dama, yaitu dama. Makanya di dalam matan disebut ma dama. Tetapi ma di situ bukan ma nafi sebagaimana yang sebelumnya. Tetapi ma di situ adalah ma masdariyah az-zarfiyah. La ghairu, dan bukan yang lainnya. Hanya satu yang harus didahului oleh ma masdariyah az-zarfiyah, yaitu dama. Sehingga menjadi ma dama. Nah, ma dama di sini, ya, wahia tufidu bayan al-muddati, dia memberikan faedah penjelasan muddah. Muddah itu apa? Masa, ya, waktu, ya. Nahwu qawlihi, contohnya firman Allah Ta'ala, wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya, dan dia mewasiati aku, ya, dengan salat dan zakat ma dumtu hayya, selama aku hidup. Madum tu itu tasrifan dari madama, ya, madama fil madi ketika ditasrif, ya, dama dama damu, dan kalau bersambung dengan dom rafa mutahrik jadi dum ta dum tuma dum tum, dan kemudian dum tu dum dumna, ya, madum tu hayya. Nah, ai maksudnya muddata dawami hayya, maksud madum tu hayya itu maknanya muddata dawami hayyan, yaitu selama aku masih hidup, ya. Baik. Kemudian kata beliau, wa makna qaulil musannifi rahimahullah, dan makna ucapan musannif rahimahullah setelah beliau menyebutkan kana wa akhwatiha, beliau menyebutkan wa ma tasarrafa minha, apa yang merupakan tasrifan darinya, yaitu ai min kana wa akhwatiha, yaitu tasrifan dari kana dan saudari-saudarinya. Artinya bukan hanya terkait dengan fi'il madinya, ya. Fa innahu ya'malu amalal madi, maka sesungguhnya, ya, dia beramal seperti amalan madinya, kana dan saudari-saudarinya tadi, itu kan semua bentuknya adalah fi'il madi. Nah, itu bukan hanya terbatas pada fi'il madinya, ya, apa yang menjadi tasrifannya, maka dia tetap beramal seperti amalan fi'il madi. Sawa'un kana mudhari'an, sama saja dia itu bentuknya fi'il mudhari' au amron, atau fi'il amr au ghairu dzalik, atau yang lainnya. Takulu, engkau katakan, beliau sebutkan contoh, kana zaidun qa'iman, adalah zaid itu berdiri. Di sini kana fi'il madhi, zaidun qa'iman, zaidun isimnya, qa'iman khobarnya. Kemudian wa yakunu zaidun qa'iman, di sini yakunu fi'il mudhari' dari kana, dia tetap beramal sebagaimana kana ketika dia berbentuk fi'il madhi, ya. Wa yakunu zaidun qa'iman, zaid itu berdiri. Zaidun tetap sebagai isim kana, qa'iman sebagai khobar kana atau khobar yakun di sini. Wa kun, yakun di sini adalah fi'il amr dari kana, dia tetap beramal. Wa kun da qa'iman, dan jadilah engkau itu orang yang berdiri, jadilah engkau berdiri. Nah, kun di sini, bagi yang telah memahami fi'il amr, maka di sini isim kunnya mana? Di sini terkandung domir mustatir karena dia fi'il amr. Domir mustatirnya adalah anta, dan anta itu fi mahalli raf'in isim ka, isim kana atau isim kun di sini karena dia bentuknya fi'il amr. Adapun qa'iman di sini adalah khobar dari kun yang merupakan fi'il amr dari kana. Kemudian juga kata beliau, ya, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ghatban min dzikrillah azza wa jalla,
senantiasa lisanmu. Nah, lisanuka, lisanu di sini isim la yazalu. Nah, perhatikan yazalu itu tasrifan dari zala. Dan kemudian didahului oleh nafi, la, la nafi. La yazalu lisanuka. Artinya dia beramal ya seperti amalan fi'il madinya, seperti amalan mazala. La yazalu lisanuka rotban. Senantiasa lisanmu itu rotban basah. Ya, min zikrillahi azza wa jalla, itu dengan berzikir kepada Allah azza wa jalla. Nah, lisanu isim la yazalu rotban hobar la yazalu. Walhamdulillah, selesai dari pembahasan kana wa akhwatuha. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan terkait dengan apa namanya belajar nahwu, hendaklah banyak memperhatikan contoh ya, kemudian diterapkan pada latihan-latihan. Ya, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.